disebarluaskan langsung dari Dusun 4, RT 17, RW 9, Desa Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Inilah kami, Plasma Production. Inilah informasi terbaru dari Plasma Production, Melinting, Lampung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah informasi terbaru dari Plasma Production Lampung Timur, channel YouTube satu-satunya yang ada di Melinting, Lampung Timur. Saya Tommy Bastomi untuk hari ini, Senin 25 Mei 2020 pukul 13:49.52 waktu Indonesia Barat. Dan informasi pertama akan kita sampaikan dilansir dari lampung77.com. Anak goro ibu kandung hingga tewas di Lampung Timur akhirnya ditangkap oleh polisi. Dilansir dari lampung77.com, AM 30 tahun anak yang tega dengan sadis membunuh ibu kandungnya sendiri di Lampung Timur akhirnya berhasil ditangkap polisi. Polsek Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur juga sudah mengamankan pelaku yang sempat akan diamuk warga. Ratusan warga Dusun 3 Desa Teluk Dalam merasa geram dengan ulah pelaku yang dengan sadis menggorok leher ibu kandungnya bernama Umi Kulsum, 60 tahun dengan golok hingga meninggal dunia. Pelaku sempat kabur ke area perladangan desa setempat usai menghabisi nyawa ibu kandungnya. Puluhan personel Polsek Mataram Baru dibantu warga kemudian mengejar pelaku. Personel Polsek Mataram Baru Bripka Witoyo saat dikonfirmasi lampung77.com membenarkan bahwa saat ini pelaku telah ditangkap. Menurutnya pelaku saat ini sudah diamankan di Mapolsek Kecamatan Mataram Baru. Pelaku sudah kita tangkap dan kita amankan. Warga sangat emosi dengan pelaku yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri saat suasana Idul Fitri begini, kata Bripka Witoyo kepada lampung77.com pada hari ini, Senin 25 Mei 2020. Diberitakan sebelumnya, peristiwa tragis terjadi di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur. Pada hari ini, Senin 25 Mei 2020, seorang anak tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Pelaku diketahui berinisial AM, 30 tahun. Akibat perbuatannya, pelaku kini tengah dikejar beramai-ramai oleh warga dan dibantu polsek setempat. Dan sampai saat ini, sampai informasi ini diberitakan bahwa pelaku sudah diamankan di Mapolsek Mataram Baru, Lampung Timur. Demikian informasi terkini dari saya, Tommy Bastomi, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di informasi terbaru berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar Anda nanti mendapatkan notifikasi dari kami apabila kami mengupdate informasi terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu. Disebarluaskan langsung dari Dusun 4, RT 17, RW 9, Desa Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Inilah kami, Plasma Production.